Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profitia Davi. Kali ini saya mau membuat es kopi gula aren rumahan ala kafe tanpa mesin, tapi rasanya mantep. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya ini aku udah siapkan kopi murni. Ini ada merek Nescafe ya. 2 saset. Ini nanti dilarutkan sebelumnya. Siapkan air panas kurang lebih 6 sendok untuk melarutkan kopinya. 5 ya. 5 ya. 6. Kemudian aduk sampai benar-benar larut dan nggak ada gumpalan kopinya. Ini sudah larut. Selanjutnya siapkan 3 sendok makan creamer dan larutkan dengan air panas 5 sendok makan. Aduk hingga semua larut. Setelah larut semua, kemudian ini ada gula aren 4 sendok makan. Siapkan gelas besar. Tuang di gelas yang sudah disiapkan tadi. Ini gula arennya yang sudah aku buat di video sebelumnya ya. Ada es batu secukupnya aja. Masukkan ke dalam gelas. Lalu creamer yang sudah dilarutkan tadi tuang ke dalamnya. Lanjut susu full creamnya. Pakai merek apa aja ya. Ini udah aku ukur kurang lebih 180 cc. Terakhir kopi yang sudah dilarutkan tadi, tuang di atasnya. Jadi deh kopi susu ala rumahan yang rasanya mantep banget. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.